Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, di manakah wanita tersebut? Maka para sahabat menjawab, wanita tersebut sudah meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya, kenapa tidak memberitahu kepada saya? Kerana pada kefahaman para sahabat, wanita ini merupakan wanita biasa, kerjanya tukang sapu masjid, jadi tidak semua berita kematian itu diberitahu kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa nathiku bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil hasyri wal jazaa wa ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan, satu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat baginda tentang seorang wanita yang kelibatnya tidak kelihatan. Wanita yang dikenali sebagai seorang wanita berkulit hitam yang dikenali dengan Ummu Mihjan, yang tugasnya, kerjanya ialah menjadi tukang sapu masjid. Bila Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, di manakah wanita tersebut? Maka para sahabat menjawab, wanita tersebut sudah meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya, kenapa tidak memberitahu kepada saya? Kerana pada kefahaman para sahabat, wanita ini merupakan wanita biasa, kerjanya tukang sapu masjid, jadi tidak semua berita kematian itu diberitahu kepada Nabi. Maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan di manakah kubur wanita tersebut. Kemudian mereka tunjukkan kepada Nabi, dan Nabi SAW ziarah kubur tersebut, solat dan berdoa di perkuburan tersebut, dan Nabi SAW bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atum zulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Kata Nabi, sesungguhnya kubur-kubur ini diselubungi kegelapan dan Allah meneranginya dengan cahaya-cahaya melalui doaku untuk mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, laporan ataupun riwayat yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini merupakan di antara cerita-cerita yang berasalkan daripada hadis yang sahih
menggambarkan kepada kita bahawa pentingnya dalam hidup kita ini kita melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu nampak kecil. Kecil itu di sisi mata kita dan mungkin di sisi mata manusia. Tetapi di sisi Allah, walaupun kerja itu nampak mudah, nampak simple, nampak ringan, nampak biasa, tapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kisah yang kita baca berkenaan dengan Ummu Mihjan tadi. Seorang wanita miskin berkulit hitam yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi kedudukannya tinggi di sisi Allah sehingga Nabi SAW bertanya tentang wanita tersebut dan sanggup pergi ke perkuburan yang dikebumikan jenazah wanita tersebut semata-mata untuk bersolat, semata-mata untuk mendoakan wanita tersebut. Benar dan betullah apa yang disebut oleh orang-orang yang terdahulu, seperti apa yang disebut oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak. Abdullah Ibn Al-Mubarak menyebut, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Kata Abdullah Ibn Al-Mubarak, berapa banyak amalan yang nampak kecil tapi amalan itu besar disebabkan niat. Nawaitu orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Dan berapa banyak amalan yang nampak gah, nampak hebat, nampak sesuatu yang luar biasa, tetapi amalan tersebut jadi kecil kerana niat seseorang itu. Bila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita selalu diingatkan melalui pembacaan kita, melalui tazkirah, bahawa bulan Ramadan ini ialah bulan kita melakukan kebaikan, bulan kita menambahkan amalan. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat. Di antaranya Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu, sujudlah kamu dan abdilah di kamu kepada Tuhan kamu. Waf'alul khaira. Waf'alul khaira. Dan buatlah kebaikan. Kerana kebaikan itu akan memberi kebaikan, akan memberi kejayaan kepada kamu. Justru dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak sekali Allah Al-Quran menyebut bentuk-bentuk kebaikan yang perlu dibuat. Dan begitu juga akhlak-akhlak orang yang melakukan kebaikan. Kita ambil contoh seorang Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam, seorang pesuruh Allah, seorang utusan Allah, yang Allah Ta'ala memberi pelbagai mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya ialah sejak kecil lagi, ataupun lebih tepat waktu bayi lagi, Allah sudah memberi kelebihan-kelebihan tertentu kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuklah Allah memberi kepada Nabi Isa untuk berkata-kata, untuk bercakap, untuk mempertahankan ibunya Maryam alaihissalam. Di mana ketika berada di pangkuan Maryam, ketika Maryam dikelilingi oleh masyarakat ketika itu, dan mereka menuduh dengan pelbagai tuduhan yang dahsyat kepada Maryam. Siapa yang mahu pertahankan Maryam ketika itu? Allah Ta'ala takdirkan ketika itu Nabi Isa boleh bercakap, boleh bertutur. Dan di antara apa yang dituturkan oleh Maryam itu ialah, yang dituturkan oleh Nabi Isa itu ialah, Nabi Isa menyatakan,
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Nabi Isa menyatakan, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, Allah Ta'ala jadikan saya ini berkat. Berkat di sini kata ahli tafsir, naf'a. Allah jadikan saya ini memberi manfaat di mana pun saya berada, waktu mana pun, tempat mana pun. Allah jadikan saya ini sebagai orang yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan Allah wasiatkan kepada saya untuk saya bersolat dan saya berzakat sepanjang kehidupan ini. Maknanya, di antara perkara-perkara penting yang dituturkan oleh anak kecil ini ketika itu, Isa alaihissalam, ialah Isa menyatakan bahawa Allah berkehendakkan kepada dirinya untuk dia memberi manfaat, memberi kebaikan sepanjang hidupnya. Justru itu, mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa itu sebahagiannya yang ada bentuk memberi kebaikan kepada manusia. Di antaranya ialah Nabi Isa dengan izin Allah, dengan izin Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit yang tidak boleh disembuhkan dalam teknologi perubatan ketika itu. Penyakit kulit yang sangat bahaya. Tetapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, Allah beri kemampuan kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan penyakit yang sangat bahaya pada waktu itu, pada zaman itu. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, justru itu dalam hadis yang berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita suatu perkara yang mesti difahami sebaik mungkin. Hari ini ada orang mula menulis, membuat ramalan-ramalan tentang bila berlakunya kiamat. Kerja yang Quran tak suruh, dia buat kerja tu. Nabi tak suruh, dia buat kerja tu. Dia buat kajian-kajian dan dia bagi kemungkinan-kemungkinan bahawa kiamat ini, dunia ini akan musnah hancur pada tahun 2030, 40 tahun 3000, macam-macam. Ramalan-ramalan yang dibuat. Semua ramalan ini tidak memberi apa-apa faedah. Sebab bila berlakunya kiamat, itu semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, bila berlakunya hari kiamat? Nabi diam, Nabi tak berkata apa. Nabi solat dulu. Selepas solat itu Nabi bertanya, siapa yang tanya tadi? Mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Mana orang lelaki tadi? Maka salah seorang lelaki itu pun mengaku, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah yang tanya kepada Rasulullah bila akan berlaku kiamat. Lalu Nabi tanya balik kepada lelaki itu, ma addatta laha, apa yang telah kamu persiapkan? Apa yang kamu prepare? Apa yang kamu bersedia untuk bertemu dengan hari kiamat? Nabi tak jawab pun bila berlaku hari kiamat. Nabi tanya balik, apakah persiapan kamu? Apa yang kamu siapkan untuk pertemuan dengan hari kiamat? Maka lelaki itu menyatakan, ta'atullah wa rasulih. Persiapan saya ialah saya membuat benda-benda, kerja-kerja yang berbentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia kasih, siapa yang dia cinta, dengan pembuktian yang jelas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya
Nabi tak jawab bila berlakunya kiamat, tapi Nabi tanya persiapan. Begitu juga dalam satu hadis Nabi kata tentang jika berlaku kiamat, andai kata berlaku kiamat. Nabi kata apa? In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yakuma hatta yughrisaha falyughrisha aw kama qala. Kata Nabi, jika berlaku hari kiamat, nak berlaku dah hari kiamat, hampir-hampir berlaku kiamat, maknanya dalam berapa detik lagi akan berlaku kiamat. Wa fi yadi ahadikum fasilah. Tapi ketika itu yang berada di tangan kamu ialah fasilah. Fasilah maksudnya ialah anak pokok buah tamar. Anak pokok. Maka kalau boleh, ketika kamu tanam tu kamu duduk. Kamu duduk untuk tanam anak pokok tamar ni kalau boleh. Walaupun kiamat akan berlaku dalam beberapa saat lagi, kalau boleh jangan kamu bangun lagi. Kamu tanam sampai siap pokok tamar tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ajar kepada kita bukan sibuk tanya bila berlakunya kiamat, buat ramalan mengaruk-mengaruk ni, tetapi yang Nabi ajar kepada kita ialah terus berjuang, terus berusaha untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sebab lambang orang tanam pokok tamar ni macam orang tua-tua kita dululah tanam pokok kelapa. Dia dah uzur dah, tapi dia tanam lagi pokok kelapa. Orang tanya, pakcik sempat ke? Dia kata kalau tak sempat pun tak apa, yang boleh hasilnya nanti anak cucu saya. Maknanya orang tua kita ni dah ajar kepada kita, dah didik kepada kita. Walaupun mungkin kita tak dapat hasil, tetapi ia akan memberi manfaat kepada orang lain. Dan inilah apakah perkara yang kalau boleh kita nak buat dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam hidup ini akan memberi kebaikan kepada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi, bentuk kebaikan banyak. Tapi saya nak sebut 2-3 perkara untuk renungan saya, renungan kita semua. Dengan masa, ruang masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dengan umur yang berbaki kepada kita. Yang pertama, saya nak sebut di sini, dengan ruang masa yang ada kepada kita, antara perkara yang boleh kita buat dalam hidup ini dari sudut amalan kerohanian kita, spiritual kita, ialah kita jadikan Al-Quran itu sebagai peneman hidup kita ilal abad, selama-lamanya. Peneman hidup kita ni maksudnya ialah Al-Quran ini menjadi sesuatu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Sama ada dari sudut bacaannya, kita perbaiki bacaan kita, dan juga istiqamah kita membaca Al-Quran kita ini sepanjang hidup kita, selepas sehinggalah kita meninggal dunia. Dan perkara yang penting dalam Al-Quran ini ialah untuk kita tadabur, untuk kita fahami ayat-ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, banyak cerita, banyak kisah, sama ada dalam Al-Quran, sama ada dalam hadis ataupun dalam sirah Nabi. Orang yang baca Quran ataupun orang yang dengar Quran dalam keadaan dia tadabbur, dia beri perhatian yang mendalam kepada Al-Quran, ataupun dia cuba memahami Al-Quran, ia akan memberi kesan kepada orang itu. Contoh, ada seorang lelaki, ini cerita zaman Nabi, namanya Jubay ibnul Mut'im. Siapa Jubay ibnul Mut'im ni? Dia seorang lelaki Quraisy
yang belum beriman ketika cerita ni berlaku, dan ayah dia namanya Al-Mut'im Ibnu Adi, ayah kepada Jubair ini. Siapa Mut'im bin Adi ni? Mut'im bin Adi ni kalau kita baca dalam sirah, orang yang memberi suaka, yang memberi perlindungan kepada Nabi setelah Nabi balik daripada Taif. Kan kita belajar sirah, bila sampai Taif, orang Taif menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi pun bermunajat, Nabi berdoa. Kemudian Nabi balik ke Mekah. Kita kena ingat, waktu itu orang Mekah sangat-sangat marah dan mereka akan buat tindakan sekeras-kerasnya kepada Nabi. Siapa yang beri suaka ketika itu, beri perlindungan? Orang Quraisy juga, namanya Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Cerita yang kita sebut ni ialah cerita anak dia, iaitu Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni dia datang daripada Mekah menuju ke Madinah. Tujuan dia datang ialah nak berjumpa dengan Nabi, nak bincang isu macam mana tawanan perang Badar. Sebab kalau boleh, Jubair ni nak lepaskan tawanan perang Badar. Dia pun pergi ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, waktu maghrib. Bila waktu maghrib, ketika itu Nabi SAW sedang solat maghrib berjamaah. Nabi jadi imam. Nabi baca firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu daripada ayat-ayat daripada surah At-Tur. Antaranya Nabi membaca, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya azab Tuhan kamu itu suatu yang pasti. Azab Tuhan kamu itu satu yang pasti. Ma lahu min dafi'. Tiada yang boleh tahan kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab. Ada mufassir kata Nabi baca juga ayat ketika itu dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah Ta'ala menyebut, adakah mereka dicipta tanpa pencipta ataupun mereka yang cipta diri mereka sendiri, ataupun mereka lah yang menciptakan langit dan bumi, mereka sendiri pun tak akan yakin. Ini ayat templak daripada Nabi SAW. Baik, ayat ni menggambarkan bahawa tentang kekuasaan, keagungan Allah. Bagi Jubair Ibn Mut'im yang kali pertama mendengar Al-Quran ini, dia tu pernah dengar di luar masjid ketika Nabi solat maghrib, bila mendengar ayat ni dia kata apa? Fakada qalbi yatiru. Rasa-rasa hati saya, jiwa saya nak terbang. Hebatnya ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah walaupun dia ketika itu belum Islam lagi, tetapi apabila dia mendengar ayat Al-Quran ini dengan keikhlasan, mendengar untuk mengetahui kebenaran, maka dia boleh menyatakan ayat ini betul-betul memberi satu goncangan yang kuat kepada hati saya. Bahkan orang-orang pendeta Nasrani sendiri apabila diperdengarkan Al-Quran ini, pendeta yang nak mencari kebenaran, yang sombong, yang angkuh, yang engkar, yang ada kepentingan peribadi, itu tak cerita lah, dia tak akan terima. Tapi orang yang membuka hatinya, termasuk pendeta Nasrani, Allah Ta'ala sebut, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum
tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allah Ta'ala cerita keadaan pendeta Nasrani ini bila mereka mendengar Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, kamu lihat mata mereka, kelopak mata mereka penuh dengan air mata, mengalir air mata, sebab mereka tahu itu adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka mengisytiharkan, mereka beriman. Kalau orang yang belum Islam, macam Jubair tadi, macam pendeta Nasrani tadi, bila dia dengar betul-betul, dia tadabur, dia akan beri kesan. Apatah lagi, apatah lagi kita yang Alhamdulillah dah Islam ini, sudah tentu lebih mudah Quran ini, peringatan Al-Quran ini untuk terjah dalam hati kita, untuk kita terus memperbaiki amalan kita sehingga kita mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama yang mungkin boleh kita fikirkan untuk kita tambahkan amalan kita, perbaiki amalan kita melalui tadabbur Al-Quran. Perkara yang kedua ialah al-infaq. Amalan untuk kita berinfak, untuk kita melakukan infak sumbangan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan ke jalan Allah. Yang wajib pasti sekali zakat sebagai contoh. Tapi di sana ada ruang-ruang yang kita sebut amalan-amalan yang sunat yang ada kesan yang besar kepada kehidupan kita. Sedekah kita. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, ittaqunna walau bisyikit tamrah. Faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Nabi kata, takutlah kamu kepada azab api neraka. Caranya dengan apa? Caranya dengan infak, dengan belanja ke jalan Allah. Nabi beri satu perumpamaan yang sangat mudah. Nabi kata, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh daripada buah tamar. Buah tamar tu dah kecil dah, separuh. Maksudnya, kalau tak ada kemampuan sebiji buah tamar pun, separuh pun tak apa, janji kata Nabi bersedekah. Maka siapa yang tak mampu juga, umpamanya dia punya kesusahan, dia sampai untuk separuh buah tamar pun tak boleh, maka Nabi kata, fabi kalimatin tayyibah. Maka kamu boleh buat dengan apa? Dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik ni pun nampak suatu bentuk amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Quran kita dah sebut. Yang kedua, kita sebut sedekah kita, infak kita. Dan yang ketiga, kita ambil di hujung hadis tadi, fabi kalimatin tayyibah. Kata-kata yang baik. Hari ini kita berhadapan, kita melalui satu zaman, kita membaca sesuatu yang menyakitkan. Kita mendengar perkataan-perkataan yang melukakan. Sedangkan yang diajar oleh agama kita ialah, kalau nak cakap, nak berkata-kata, hendaklah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Cakap-cakap yang baik. Ini adalah anjuran Al-Quran dan juga anjuran Nabi SAW. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata dengan kata yang baik.
Kalau nak bercakap, cakap yang baik. Kalau tak boleh, apa yang perlu dibuat? Kamu diam, kata Nabi. Kamu senyap, kamu tak payah bercakap. Dan kata-kata yang baik ini, ia akan memberi kesan kepada seseorang. Kesan kepada seseorang. Kita cuba petik satu kata-kata baik yang pernah disebut oleh isteri Nabi, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ketika pengalaman Nabi pertama menerima wahyu, Nabi pulang dalam keadaan rasa tak tenterang, rasa bimbang, rasa takut, keadaan emosi yang tidak menentu. Lalu dia balik, dia jumpa Nabi, kisah yang masyhur. Nabi kata, zamiluni, 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 selimutkan saya, selimutkan saya, selimutkan saya. Lalu Khadijah selimutkan Nabi. Kemudian Khadijah memberi keteteraman, ketenangan kepada Nabi dengan kata-kata yang sangat halus, sangat baik. Apa kata Khadijah? Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Ataupun sebelum itu lagi, Khadijah kata, abshir, kamu kena gembira sebab Allah Ta'ala pasti tidak akan menghinakan kamu. Ini kata-kata hebat daripada Khadijah. Allah tidak akan hinakan kamu. Sebab apa? Sebab kata Khadijah, innaka la tasilur rahima wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Khadijah kata, sebab wahai Muhammad, kamu ada lima ciri. Orang ada lima ciri ni tak akan hina sampai bila-bila. Ciri ni ada pada kita pun sama juga. Khadijah kata, kalau sebab kamu wahai Muhammad sudah confirm kamu ada lima ciri ni, dan Allah Ta'ala tak akan hina kamu, tak akan persia-siakan kamu. Apa yang lima perkara tu? Yang pertama, innaka la tasilur rahimah. Engkau orang yang sifatnya sentiasa menghubungkan silaturahim. Adam ni dah. Kalau manusia ni hidup dalam keadaan bina silaturahim, tidak bermusuh-musuhan, benci-membenci antara satu sama lain, dendam kesumat sampai mati. Kalau yang ni ada, orang tu tak akan hina. Kerana Khadijah kata, kamu sentiasa menghubungkan silaturahim. Yang kedua, watasdukul hadis. Kamu manusia yang sentiasa bercakap benar. Tak ada dalam hidup Nabi 63 tahun tu satu hari dia berbohong. Yang kata satu hari, satu jam dia berbohong, satu minit dia berbohong. Tak ada. Orang yang sentiasa bercakap benar, senang, susah, gembira, sedih, Nabi sentiasa bercakap benar. Wa tahmilul kalla. Yang ketiga, kamu ni wahai Muhammad, kata Khadijah, kamu orang yang sentiasa menanggung beban orang lain. Ada ulama-ulama hadis zaman moden ni, mereka tafsirkan tahmilul kalla ni membantu orang yang tidak ada keupayaan. Macam OKU, macam orang tua, dia bantu kanak-kanak. Ini perjuangan Nabi. Ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Nabi sentiasa menjaga, mempertahankan hak orang-orang yang tidak ada keupayaan. Yang keempat ialah kamu sentiasa memuliakan tetamu. Nabi manusia yang sentiasa memuliakan tetamu. Dan yang kelima ialah wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu sentiasa membela kebenaran. Maknanya kalau ada lima perkara ini,
manusia tidak akan hina selama-lamanya, ia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi. Kita mengambil semangat Ramadan pada hari ini dan juga hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan ini untuk kita sentiasa berusaha mencari dan membuat kebaikan, kerana kita percaya dua nikmat yang sentiasa dilupakan oleh manusia, iaitu as-sihhatu wal faragh. Waktu sihat dan juga waktu lapang. Ini yang kadang-kadang manusia tidak menghargai. Sebab kesihatan ini suatu yang sangat mahal. Kita pun tak pasti, tuan-tuan, sihat kita ni berapa lama kita boleh bertahan. Bukanlah kita tak nak sihat, tapi nak ceritanya, kesihatan ni satu nikmat yang cukup besar. Siapa orang yang boleh cerita, boleh gambarkan, nak faham sihat ni? Orang yang faham sihat ni orang sakit. Kalau kita jumpa orang sakit yang mendapat, kita kata, rawatan sepanjang hidupnya, kalau kita tanya pengalaman dia, kita kata detik dalam hati kita, pasti kita kata, ya Allah, besarnya nikmat kesihatan. Dan yang kedua ialah nikmat al-faragh, waktu lapang. Waktu lapang ni, masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni satu nikmat yang cukup besar. Dan kita pun tak pasti berapa lama kelapangan hidup kita ni. Orang ni dalam hidup ni macam-macam. Mereka menghadapi masa ni macam-macam cara. Ada yang mampu urus dengan baik, ada yang tak mampu. Dan sudah tentulah kita nak mengambil semangat daripada hadis Bukhari yang gambarkan bahawa dua nikmat ni yang manusia sentiasa alpa, kita nak gunakan sebaik mungkin, iaitu sihat kita dan waktu lapang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir saya nak tinggalkan pertemuan kita dengan satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'al wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablahu aw kama qal. Kata Nabi bahawa tapak kaki kedua manusia ini dia tak akan bergerak sehingga Allah Ta'ala tanya. Maksudnya belum apa-apa ada pertanyaan ini dahulu di mahsyar nanti, di akhirat nanti. Antaranya apa? An umrihi, tentang umurnya. Macam mana dia gunakan umur dia. Tentang ilmunya, apa yang dia buat, maknanya apa yang dia amalkan dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Dan yang seterusnya, tentang hartanya, macam mana dia dapatkan dan macam mana dia belanja. Dia soalan tentang harta ni, dia ada cabang, dua cabang. Dapat cara macam mana, guna cara macam mana. Dan yang akhir sekali ialah tentang kekuatan tubuh badannya, jasadnya, tubuh badannya, macam mana digunakan tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita pada tahun ini, Ramadan kali ini, untuk kita mendapat Lailatul Qadar, dan insya-Allah kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesilapan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tad' lana min hadzal maqam dhanban illa ghafarta, wa la maridan illa shafaita, wa la daynan illa adaita, ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.